Dik Arianto siap gantikan Johan Ahmad Alfarisi saat lawan PSIS Semarang di matchday ketiga grup A Piala Menpora 2021. Rekrutan anyar Arema itu bisa jadi pilihan utama di plot mengisi posisi bek sayap kiri yang kosong. Farisi tak bisa dimainkan di laga penentuan nasib Arema lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Pemain yang juga kapten tim Arema itu terkena akumulasi kartu usai menerima 2 kartu kuning sekaligus kartu merah di laga sebelumnya saat timnya kalah 1-2 dari Barito Putra. Sejatinya, Didik selalu tampil pada 2 laga sebelumnya melawan PS Tira Persikabo dan Barito. Hanya saja, pemain kelahiran Surabaya tetapi besar di Malang itu menjadi penyerang sayap karena masuk menggantikan Kusedia Hariyudo dan Dendi Santoso. Main atau tidak itu apa kata pelatih saja, yang penting harus siap kalau dibutuhkan. Kemarin 2 pertandingan saya gantikan penyerang, nah sekarang kemungkinan gantikan Mas John karena akumulasi. Persiapan saya lebih menyiapkan mental dan stamina, ungkapnya. Jelang menantang PSIS Semarang di matchday ketiga grup A Piala Menpora 2021 pada Selasa 30 Maret 2021 malam, Arema kedatangan kekuatan baru. Ridwan Tawainela jadi senjata anyar Arema pasca sembuh dari sakit tipesnya. Ridwan sebelumnya tak masuk dalam rombongan Arema FC karena mengalami tipes jelang keberangkatan tim ke Solo. Setelah dinyatakan sembuh, pemain asli Ambon itu menyusul tim pada Jumat 26 Maret 2021 kemarin. Pemilik jersey bernomor punggung 16 itu juga sudah bergabung dalam sesi latihan Arema FC di Solo. Asisten pelatih Arema FC, Kuncoro menyiapkannya untuk laga melawan PSIS. Ridwan ini kan bagian dari tim inti kami. Kemarin dia belum bisa ikut tim ke Solo karena sakit. Sekarang karena sudah sembuh, kami minta datang ke Solo untuk bersiap lawan PSIS, ungkap Kuncoro. Kuncoro belum memastikan Ridwan Tawainela bakal tampil sebagai starter atau pemain pengganti. Pelatih asli Malang itu akan melihat dulu seperti apa komposisi pemainnya hingga H-1 pertandingan. Di sektor sayap, pada 2 laga awal melawan PS Tira Persikabo dan Barito Putra, Arema mengandalkan Kusedia Hariyudo, Febi Eka Putra, Dendi Santoso, hingga Didik Arianto. Harapannya, kehadiran Ridwan bisa menambah opsi penyerangan Arema FC lewat sektor sayap. Dia memang kami siapkan, tapi main sejak awal atau sebagai pemain pengganti, kita lihat saja nanti, sampai hari H, ungkapnya.